Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan memberi tumpuan pada amaran cuaca peringkat waspada yang masih lagi berkuat kuasa bagi negeri Kelantan dan juga sebahagian dari negeri Terengganu, di mana hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan yang terbabit sehingga 6 Januari ini. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada juga masih lagi dikekalkan bagi negeri Sabah melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini juga dijangka sehingga 6 Januari ini. Melalui data taburan hujan yang terkini, diperhatikan terdapat lagi beberapa jajahan di negeri Kelantan yang mencatatkan bacaan hujan yang agak tinggi. Itu melibatkan jajahan tumpat negeri Kelantan dengan bacaan 117.6 mm, diikuti oleh Tanah Merah, Kuala Krai dan juga melibatkan daerah Kuantan negeri Pahang dengan bacaan 66.6 mm. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Dengan keadaan angin yang juga kini masih lagi bertiup kencang di sekitar bahagian perairan Laut Cina Selatan dengan kelajuan masih lagi boleh melebihi 60 km per jam dan juga ketinggian ombak juga masih lagi boleh melebihi 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna merah, jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 7 Januari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini saja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laluan sepanjang 19 km di Lebuh Raya